Penaklukan megah Konstantinopel, 10 fakta epik. Dengan penuh semangat, kita akan menjelajahi 10 fakta menakjubkan mengenai penaklukan Konstantinopel yang epik. Fakta 1, persiapan besar. Dengan setiap langkah, ketegangan memenuhi udara. Gambaran megah pasukan penyerang, berkumpul di bawah bendera-bendera perang mereka. Fakta 2, tembok Megatron Konstantinopel. Tembok Megatron menjulang tinggi, mempertahankan kota dengan gagah berani. Penakluk harus menemukan cara untuk mengatasi rintangan ini. Fakta 3, meriam Gargantuan. Gergaji besar penakluk menghadapi meriam-meriam Gargantuan yang mempersulit jalan mereka. Kreativitas perang harus diimplementasikan. Fakta 4, serangan malam yang mendebarkan. Selimut malam melingkupi serangan mendebarkan. Ketegangan meningkat saat pasukan penyerang mengambil posisi mereka di bawah bayangan malam. Fakta 5, pertempuran sengit di pelabuhan. Pelabuhan menjadi arena pertempuran sengit. Kapal-kapal perang saling bersenggat dan merobek laut. Fakta 6, kedermawanan Kekaisaran Bizantium. Meski dihadapkan pada penaklukan, Kekaisaran Bizantium tetap menampilkan kemegahan dan kedermawanan mereka. Fakta 7, kemenangan dan kekalahan yang mencekam. Pertempuran berkecamuk dengan kemenangan dan kekalahan yang mencekam. Setiap langkah diambil dengan hati-hati. Fakta 8, kebangkitan Hagia Sophia. Dalam kemenangan akhir, Hagia Sophia kembali bersinar, mengubah takdir Konstantinopel. Fakta 9, meriahnya pergantian kekuasaan. Pergantian kekuasaan meriah, dengan bendera penakluk berkibar di langit. Konstantinopel merayakan saat-saat baru. Fakta 10, warisan penaklukan. Penaklukan Konstantinopel meninggalkan warisan yang mendalam, mengguncang sejarah dan merubah peta politik.